Kita berpuasa karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kata kita ingin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farhatun inda liqa'i rabbih." Senang bahagia ketemu dengan Tuhannya yang dirindukan. Karena dialah sumber segalanya. Allah Rasul bersabda, "Ahibbullah lima yahdukum bi wa ahabni bi hubbillah wa ahibbu ahlul baiti bi hubbi." Cintailah Allah karena kamu telah diberikan Allah kenikmatan, anugerah yang kita enggak bisa menghitung-hitungnya. Mulai kita di alam arwah, kita diciptakan Allah sedikit ruh, kemudian kita ditiupkan ke dalam rahim ibu. Kita diciptakan, dijamin rezeki oleh Allah, diberikan anggota badan, kenikmatan kehidupan. Lahir dari bayi, anak-anak, remaja, besar, sampai kita tua sekarang ini. Semua dijamin oleh Allah, dan kita pulang kemana kalau bukan kepada Dia yang menciptakan kita, Dia yang memiliki kita. Maka kecintaan yang terbesar mestinya pada yang memiliki kita, yang menciptakan kita, yang menjamin kita, yang menyayangi kita, yang nanti tempat kembali kita. Farhatun inda liqa'i rabbih. Maka puasa itu akan bahagia, senang. Alhamdulillah bulan puasa. Alhamdulillah aku akan bertemu Tuhanku. Mungkin tahun ini yang terakhir, kita tidak tahu. Bisa jadi tahun depan lebih kita mungkin akan menjumpai lagi. Tapi kita sudah sampai ada puasa karena sangat senang. Cinta kepada Allah. Cintailah Allah karena nikmat yang berikan padamu. Dan cintai aku Nabi SAW karena kecintaan Allah kepadamu. Dan cintai ahlul baitku karena cintamu kepadamu Nabi SAW. Mudah-mudahan kita akan mencapai level derajat yang jadi orang yang wujuhu yawma idin nadhra ila rabbika ila rabbika nadhra, kepada Tuhan yang mereka pandang dengan rasa bahagia dan senang karena kita termasuk orang yang menjalankan apa yang Allah panggil kita.